Dalam aksi demo penolakan relokasi Rempang di Batam, Kepri beberapa waktu lalu membuat Bang Long alias Iswandi atau Loawi ditahan oleh kepolisian. Dikenal sebagai orator yang karismatik, Bang Long berhasil membakar semangat para pengunjuk rasa dengan orasi-orasinya. Bang Long saat demo tersebut berlangsung, mengungkap alasannya menggelar unjuk rasa. Ia bersama para massa lainnya ingin mempertahankan 16 kampung tua di Rempang dan Galang yang terancam hilang oleh pembangunan. Bang Long juga dikenal tokoh Melayu dari setokok Rempang. Selain dikenal sebagai sosok orator ulung, dia pun dikenal sebagai kader Muhammadiyah dan kerap membantu warga Rempang. Maka tak heran orasinya pun mampu membakar semangat para demonstran. Namun aksi yang dilakukannya itu justru membuatnya dituding sebagai provokator hingga kini ditahan. Oleh sebab itu, penangkapannya ini menarik perhatian dari keluarga alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, KUMY. Bang Long sendiri ternyata adalah alumni Fakultas Agama Islam, FAI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Angkatan 2000. Sehingga saat dirinya ditangkap, pihak keluarga alumni UMY langsung bergerak cepat dengan mengutus sejumlah advokat untuk mendampingi AWI. Mereka yang diutus adalah advokat Sandri Suwardi, SH, alumni Fak Hukum UMY 2000, dan advokat Dr. Emi Hajar Abra, alumni Fak Hukum UMY 2005. Meski begitu, berdasarkan pengakuan Emi Hajar, status dari Bang Long belum pasti apakah sudah menjadi tersangka atau belum. Selain itu, Emi mengaku belum bisa bertemu dengan Bang Long secara langsung. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.